Sejumlah pihak baru bermunculan terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Terbaru, sisi lain dari kisah cinta Vina dan Eki sebelum tewas di jembatan Talun Cirebon diungkap dua sahabatnya, Mega dan Widya. Ternyata, Vina Cirebon dan Eki sempat putus sehari sebelum keduanya tewas pada Sabtu 27 Agustus 2016. Keduanya yang akhirnya muncul ke publik bercerita, meski Vina dan Eki putus, keduanya tetap bertemu satu sama lain. Bahkan sebelum ketemu, Vina masih sempat dandan dan meminta baju spesial milik temannya. Diceritakan pada Jumat 26 Agustus 2016, Vina sempat menginap di rumah Widi. Widi bercerita pada Sabtu 27 Agustus 2016, Vina kembali minta dijemput di rumahnya. Sesampainya di rumah Widi, Vina sempat meminjam uang untuk makan. Tidak berselang lama setelah makan, Vina meminta diantar ke kontrakan Marlin untuk meminta uang. Saat itu, Vina diantar oleh Mega. Setelah dari kontrakan Marliana, Mega dan Vina bertemu Eki di jalan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kata Mega, Evi dan Vina sempat berdebat di jalanan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.